Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini kembali lagi dengan perjalanan saya ya. Part 2 nya jangan lupa like, share, and subscribe ya di channel Diary Channel. Kali ini saya udah berada di Cianjur ya, Cianjur Selatan nih. Panorama alam yang lumayan indah ya teman-teman. Hamparan sawah, di pinggirnya itu laut sebelah kanannya ya. Sebelah kiri sawah langsung disuguhkan dengan perbukitan di sini teman. Bagi kalian yang tahu atau yang belum tahu, bolehlah komen di kolom komentar ya. Di Pansela itu, Pantai Selatan atau Lingga Selatan, kita disuguhkan dengan banyaknya jembatan ya. Kira-kira jembatannya nyampe ratusan teman-teman. Nih, ini di pinggir ada tambak udang nih. Di sebelah kanan saya itu, di sebelah kanan jalan ya, itu tuh laut teman-teman. Di sini tambak udang juga kita lihat tuh banyak ya. Ini masih di daerah Cianjur Selatan nih. Tahu daerah apa nih? Udah jembatan lagi kan teman-teman. Lumayan lah. Nah ini tuh bangunan kayak perahu ya, itu SMK Kelautan katanya. Ini saya udah nyampe Cidau nih. Perjalanan saya ini masih lumayan jauh ke Tasik itu ya. Ini masih daerah Cianjur juga, ini Cidaun kalau nggak salah ya, Cidaun ya. Kalau kata-kata saya salah ya, mohon diluruskan ya teman-teman. Jalannya di sini lenggang, konstruktur jalannya bagus, ya jauh lah dari kata macet tuh. Kalau kita jalan kota itu macet ya. Ini udah jembatan lagi nih teman-teman. Jembatan ini melewati sungai yang panjang itu. Nah, kita kan udah disuguhkan dengan pemandangan laut ya teman-teman, pantai. Lumayan indah sih kalau buat foto-foto, buat selfie-selfie lah istilahnya ya. Nah, ini kita disuguhkan lagi dengan jembatan. Saya rasa ini jembatan kira-kira menurut teman-teman ini berapa meter ya panjangnya? Ini menghabiskan anggaran berapa ya? Kalian tahu ya boleh komen lah. Belum beres juga ini perbatasan antara Cianjur dan Garut ini. Nah, kita udah memasuki daerah Garut nih teman-teman. Nih, kita udah di Garut. Nah, ini jembatan lagi teman-teman nih, panjang lagi, bukan yang tadi ya, ini yang keduanya nih. Yang tadi agak panjang, ini agak pendek sih. Cukup sekian dulu ya teman-teman, sambung lagi nanti ke part 3 ya. Oke.